Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, yang saya hormati Ibu dewan juri serta teman-teman yang berbahagia. Puja puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ketetapan iman dan Islam hingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bertatap muka di ruangan ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Islam, pembawa kitab suci Al-Qur'an dan penuntun umat sepanjang zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang berhak mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin. Teman-teman yang saya hormati, kita selalu menyebut-nyebut diri sebagai umat Nabi Muhammad. Kita sering berikrar bahwa saya adalah orang Islam, saya adalah umat Nabi Muhammad. Tetapi pernahkah kita koreksi diri? Apa benar kita layak disebut sebagai umat Nabi Muhammad? Pertanyaan ini perlu saya ajukan terlebih dahulu. Sebab diakui atau tidak, tindakan kita selama ini kadang tidak mencerminkan diri sebagai umat Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu guru dan teman-teman yang saya hormati, semestinya Nabi Muhammadlah yang harus kita jadikan idola dalam hidup kita. Jangan orang-orang Nasrani, jangan pula para selebritis yang kita jadikan panutan. Kadang